talenta dan atau prestasi terbaik itu tentu ada banyak ukurannya. Di samping nilai rapor, nilai UTBK, dan nilai ujian mandiri nantinya, juga tentu saja bisa dilihat dari berbagai macam perjuangan, termasuk dalamnya adalah kepedulian para siswa untuk menjadi misalnya pengurus OSIS. Termasuk dalamnya adalah kegiatan dari siswa dari SMA umum, tapi kemudian ya sempat-sempatnya untuk terus mempelajari kitab suci masing-masing, dan bahkan sampai hafal. Ini biasa. Juga prestasi yang luar biasa. Di samping itu juga kadang-kadang ada banyak peserta lomba juara di mana sana sini yang kemudian kebetulan nilai raportnya mungkin tidak sangat baik, tapi karena yang bersangkutan juga punya prestasi yang sangat luar biasa, yang relevan dengan bidang studi yang dipilih, tentu ini juga merupakan hal yang perlu kita apresiasi dan kita berikan kesempatan untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Kesatria Erlangga yang akan memimpin bangsa ini pada masa yang akan datang.